peserta misi kemanusiaan amal Palestin ke-8 akhirnya memasuki ke Semenanjung Gaza. Perjalanan selama 30 jam terpaksa ditempuhi untuk menyeberangi sempadan Rafah selepas melepasi 14 sekatan. Cubaan rundingan damai antara Palestin dan Israel selama 20 tahun hanya mengambil jalan buntu serta membuang masa. Perdana Menteri Palestin Ismail Haniyeh juga menganggap perundingan damai tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah terus menambah tekanan terhadap bumi Gaza. Kekejaman di Gaza terus mendapat bantahan bukan sahaja dari rakyatnya sendiri, malah seluruh dunia. Wakil berita dari TV Al-Hijrah turut berada di sana dalam menyikap laporan terhadap kekejaman yang berlaku di bumi Gaza. Ya, dan kita sebenarnya tak nak melengahkan masa sebab saya pun sebenarnya dah lama sangat tak jumpa dengan ikon kepada aman Palestin ni yang kita jemput khas hari ini. Ini dia, kita bersama dengan Farah Adiba, Mama Ashraf, bersama dengan anak ni yang khabar ni di bawah bersama. Ya. Apa khabar? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad, how are you? How are you, Muhammad? How are you, Mama? I'm. How old are you, sayang? How old are you? You're one and... Cumel. Okey, dan kita juga bersama dengan Syafina, yang merupakan wakil kita. Ya. I'm good, alhamdulillah. How old are you? I'm two. Okay. Alright, kita nak tanyalah pengalaman. Kita faham Farah Adiba, mungkin ini pertama kali kan ke sana? Ya, pertama kali. Dan kemudian membawa anaknya pula. Ini merupakan wanita besi ni macam ni. Tak adalah. Sebenarnya saya kira satu keinginan setiap umat Islam untuk kita lihat saudara kita di sana, tanah kita juga. Di situlah kiblat pertama kita. Di situlah Rasulullah pergi ke sana sebelum naik diangkat ke langit. Jadi itu satu tempat kita juga. Bila kami tiba di sana, saya, Finas, Muhammad juga, semua rata-rata, yes, ibu. Ibu pergi sana, semua rakyat tempatan mengatakan, this is your land. Ini tanah anda. Welcome to your land. Dan kami semua rasakan sangat-sangat terharu. Dan satu suasana dan perasaan yang saya suka nak gambarkan. Masa kita nak sebelum pergi itu, dah dikatakan oleh ketua rombongan Ustaz Anas, dia kata bila sampai dekat Palestin kita akan rasa aman dalam jiwa. Kita bukan emosional tau masa tu, semata-mata memang bila kita masuk daripada Egypt. And we got that to Palestine, right? And then kita rasa aman sangat. First kali yang menitis kaya mata ni Finas ni. Finas dulu. Yes. Muhammad cakap apa? Yes. And when you got into Palestine, what did you say, Muhammad? You said Takbir, Muhammad. Takbir. Yes, very good. What did you saw there? What did you see? What did you see in Palestine? Little boys. Little boys. What happened to the little boys? What happened to the little boys? What, did they have clean clothes? No. Dirty clothes. Did they have food? No. What did you do? What did you help? That did you help them? Did you give anything to them? Did you salam them? Are you becoming friends with them? Did you give them something? What did you give? Yeah, money. Money. How did you do'a? Let's do'a for them. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Please. Please protect that children, the children. And then you say Very good. Alhamdulillah. Kalau lah anak sekecil ni pun dah boleh memahami perjuangan sebenarnya umat Islam, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh pelosok dunia sebenarnya perlu mempertahankan tanah Palestin. Safinaz, kenapa menangis hari itu? Ketika sana atau ketika pertama kali menjejakkan kaki ke sana? Sebenarnya saya sebagai seorang wartawan memang itulah apa orang cakap, misi yang paling saya nak pergi. Saya tak nak pergi negara lain, saya memang nak masuk Gaza. Itu memang harapan saya. Dan apa yang membuatkan hati tersentuh sebenarnya waktu tu? Dia pun nak tersentuh. Tercing sekarang. Sebab saya tak tahu perasaan yang memang tak boleh digambarkan. Sebaik saja saya keluar daripada sempadan Rafah lebih kurang 100 meter tu dah ke Gaza. Saya dah nampak satu keadaan yang sangat tenang, yang memang sangat berbeza dengan keadaan dalam tempoh perjalanan 6 jam dalam bas di Mesir tu. Dan semua terubat walaupun perjalanan jauh. Yes. Memang yang mungkin kita boleh gambarkan ialah apa tahu? Bila di Egypt kan, walaupun dia satu border sahaja. Egypt
oh, masyarakat dia perangai berbeza, suasana dia berbeza, mereka kasar. Bila masuk di situ kami disambut. Yes. Masa kita nak masuk daripada bahagian Rafah tu border antara Egypt dan juga Gaza. Kami ditahan selama 2 jam lebih, tapi itu pun consider as okay, reasonable, tak lama sangat. Bila kita masuk di sana, kami disambut dengan pelukan, dengan alu-aluan, orangnya lembut, orangnya baik. Alhamdulillah, sepanjang kami yang berada di sana, Gaza hidup merayaknya sudah tentu lebih daif daripada orang Mesir. Memang orang Mesir daif, tapi lebih daif. Tapi mereka tidak meminta-minta. Anak-anak kecil walaupun di jalanan, bila kita offer an ice cream, tak nak. Kalau di Mesir, full loose minta ke sini. Tak ada duit lah kan. Tapi kat dalam Palestin, dekat Gaza, mereka tak meminta. Walaupun anak jalanan, kita kata, take some ice cream. No, tak apa, labat, tak apa. Lepas tu kita kata, ambil. Dah last kali, dah paksa, baru dia ambil. So, that's how different they are. Yang penting, mereka yang tak pernah lagi sampai ke sana, terfikir juga, macam mana Farah dibawa-bawa Muhammad. Anak kecil. Selamat, memang selamat ke di sana? Ada orang tanya saya, tak takut mati ke? Kan? Yes, you ate ice cream. Sebenarnya kan saya rasa itulah kekuatan umat Islam. Kita menginginkan syahid. Benar. Zaman sekarang dah tak ada tempat lain syahid di situ. Kalau yes, I'm looking at you, but I have to talk to auntie for a while, okay? Yes. But remember when I said when I need to talk to auntie, you have to wait, okay? Okay, very good. So, bila kita kat sana, memang kita dah kena bersedia. Sebab kawasan Gaza tu memang dekat sangat. Kita boleh nampak kawasan jajahan Israel. Anytime we can be bombed. Sepanjang berada di sana, semua bangunan-bangunan yang kita lalui memang banyak sangat bekas-bekas tembakan. Memang lubang-lubang kan? Yes. And kawasan yang dah flat. Tapi apa yang membuatkan Farah rasa memang dah nekat nak pergi dan bawa sekali Muhammad tu? Inilah perjuangan umat Islam. Kita kena buat. Kita jangan takut dan Allah akan lindungi kita. We have a bigger agenda. Kita akan datang balik. Saya yakin masa tu insya-Allah Allah akan lindungi kita dan good enough. Dan sebenarnya saya sebagai seorang ibu pun kalau boleh selepas ni nak bawa anak. Saya nak bawa suami dan anak saya juga ke Gaza. Itu adalah mesti saya yang selepas ni lah. InsyaAllah. Minas ke sana, bagaimana keadaan mereka? Okey, sebenarnya sebagai seorang wartawan, pandangan saya, perspektif saya, di sana kita seperti kita balik kampung, cuma kampung kita tidak selamat. Maknanya kampung kita tu bila-bila masa akan diserang, kampung kita itu sangat daif. Kemudahan asasnya seperti air sepanjang kami berada di sana, kemudahan air yang Masin. Kami berwuduk. Hotel yang dulunya 5 bintang, sea view, laut Mediterranean. Sekarang ni keadaan dia hanya basic. Yes, basic. Dan air selama 6 hari kami di sana, air masin, air mineral yang agak payau, dan kebanyakan daripada rombongan kami batuk semua kan. Tapi bagi saya, apalah sangat berbanding 6 hari itu berbanding 60 tahun rakyat Gaza menghadapi penderitaan. Dan berkalan elektrik 6 jam sehari, Israel mengenakan catuan, dan sewaktu kami tiba tu dah malam, dah gelap. Di situ dah buka mata kita dalam beberapa kejamnya. Zionis ni hanya 2 km daripada sempadan Gaza tu terang benderang, sedangkan Gaza gelap gelita. Maknanya Israel di situ memang kita nampaklah. Memang kejam. Sengaja nak memberikan tekanan. Dan juga antara pandangan pertama kami bila kita sampai masuk je dalam Gaza, sepanjang mungkin separuh kilometer ataupun 1 km, kita nampak kereta-kereta terdampar di tepi jalan tanpa pemandu. Disebabkan sekarang ni memang antara catuan, memang sepanjang panjang ketika ini Israel mengenakan bukan saja tekanan psikologi, tekanan dari segi ketenteraan, tapi juga khususnya tekanan ekonomi. Dan tidak dapat dibawa masuk petrol sebagai contohnya. Mereka berada dalam keadaan yang sangat runcing sekarang ni. Banyak yang tidak dapat beroperasi sebagai contohnya penjanaan elektrisiti sebab tidak cukup petrol. Jadi kita dapat lihat pemandangan pertama kita kan, Finas? Sepanjang perjalanan tu memang kereta-kereta yang terdampar sebab tengah tunggu queue. Tak sempat dapat daripada petrol station, elektrik dah tak ada, dia terpaksa balik. Jadi besok beratur lagi sekali. Kilometer panjang. Dan antara benda yang saya jealous dengan Finas, dekat profil BBM dia letak gambar dengan Ismail Hania. Seorang pemimpin saya kagum, pewaris perjuangan Syekh Ahmad Yassin, Syekh Dr. Rantisi kan. Bagaimana peribadi Ismail Hania menjadi pemimpin kepada Gaza, sebuah negara yang saya kira bukan senang nak memimpin, terutama sekali berhadapan dengan Israel yang begitu kejam. Dalam tempoh 1 jam lah penilaian saya terhadap Perdana Menteri Palestin Ismail Haniyeh, beliau merupakan seorang pemimpin yang saya kira fizikal dan mental yang sangat kuat.
di mana kita lihat dia sangat tenang tapi at the same time dia seorang pemimpin yang sangat tegas. Whatever it is, aku akan pastikan aku tak akan iktiraf kau sebagai seorang sebagai sebuah negara Israel. Dan lagi satu, dia kata walau apa pun terjadi, kami akan tetap mempertahankan Al-Quds dan Gaza. Tantang kau lah. Itulah perjuangan yang bagi saya seorang pemimpin harus lakukan, memperjuangkan negara tanpa kira nyawa sendiri ataupun harta benda. Dan itu membuatkan saya rasa macam lagi kagum lah. Ya, mungkin kita boleh sharekan satu yang unik mengenai pemimpin di sana, ya. Ismail Haniyeh, setiap waktu dia berzikir. Dia memang di tangan dia tu memang ada tasbih dan dia berzikir setiap saat. Memang dia berzikir dengan kami. Ada free time je waktu kita ambil gambar ramai-ramai, dia berzikir. Dan kita sempat juga melihat latihan tentera mereka, latihan Al-Qassam. Kriteria pertama, utama untuk menyertai Al-Qassam, Brigade Al-Qassam ialah Solat lima waktu berjemaah bersama-sama. Itu adalah kriteria dia. Memang wajah-wajah dia pun memang kuat iman. Ini tentera mereka kat sana. First kali dia kata kena kuat iman. Yang kedua, kena solat lima waktu. Kalau tak ada, dan bawah 30 tahun. Dan jangan kata mesti berjemaah harap, tanpa mesti jemaah lima waktu. Yes. Baik, antara perkara-perkara yang mungkin boleh Farah terangkan, apa yang dibawa ke sana? Sebab kami di sini difahamkan ada sesetengah barang, makanan, pakaian juga tak sampai kepada mereka. Okay. Disekat, diambil. Alhamdulillah, aman Palestin, sebab kadang-kadang bila dihantar melalui kapal dan sebagainya itu bukannya strategi yang salah. Tapi mereka nak buat tekanan politik dan internasional. Strateginya begitu. Strateginya begitu, tekanan politikal. Yes. Ana is outside. Just hang on. Jadi anaman Palestin fokusnya lebih kepada pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendidikan dan kesihatan rakyat Palestin. Mereka punya office, kita dah pergi office di sana, very professionally run. Dan satu-satunya badan organisasi di Malaysia yang mempunyai bank account dalam Gaza. Yeah. Jadi setiap duit yang dititikkan terus masuk akan ke dalam. Sampai, ya? Yes, pump inject masuk dalam Gaza. Dan dia bukannya hanya per project. Maksudnya ada isu kena terang, hantar duit sikit. Tidak. Dia secara berterusan. Dia bukan saja bagi ikan, tapi dia bagi pancing. Yeah. Itu sebenarnya. Oh, yes. Bagi kaya pancing. Sebenarnya untuk meneruskan kehidupan. Yeah. Jadi di antara sana, dia bawa ada tiga sebab masa kami pergi ke sana untuk this last trip. Dah ada 8 trip yang berjaya. Misi yang berjaya, yang terakhir lah, yang ke-8. Jadi antara yang kita buat ada tiga. Kita bawa wartawan untuk melaporkan apa yang berlaku di dalam sana, keadaan dia kepada dunia. Kedua ialah penaja-penaja, sebab antara lain tajaan anak yatim. Kalau siapa yang berminat, ada profil anak-anak yatim, wajah mereka. So, jadi kita bawa ibu bapa yang setengah tu tajam, 5 orang anak. It was an emotional moment. Memang lelaki pun boleh menitiskan air mata masa melihat anak-anak mereka yang mereka dah tajam bertahun-tahun lamanya. Ada 5, dah ada yang ramailah. Dan antara lain juga membawa saya supaya saya sebagai penceramah aman Palestin dapat menceritakan keadaan dan situasi di sana. Itu satu untuk trip. Tapi antara lain ialah banyak projek yang dah berlangsung, sedang berlangsung dan yang akan terus berlangsung. Yang berjaya dah serta mungkin kita berceritakan tentang electricity, generator. Salah satunya aman Palestin ada mendanakan generator. Keduanya bantuan kewangan untuk perubatan di sana. Seterusnya penyulingan air. Sebab kat sana macam yang Finas kata, sepanjang-panjang di sana kita mandi apa semua di hotel tu. Bayangkan air masin, kalau gosok gigi tu merasa macam gagal, air masin sakit tekan kan. Memang air masin. Dan bayangkan kalau rumah biasa-biasa itu macam mana. Di hotel tu di tanah Gaza sendiri. Yes. Ya. Okey, kalau misal katalah ada penonton kita, ini satu seruan juga kan untuk semua yang rasanya dah melonjak dah semangat dia nak mencontohi Farah Dibar dan juga Syafinas. Sebagai ibu muda membawa anak, meninggalkan anak di Malaysia, bawa ke sana. Apa persiapan yang perlu dilakukan? Kita mulakan dulu dengan Farah. Persiapannya tidak ada apa-apa sajalah. Saya pastikan saya berdoa lah. Berdoa, ya Allah. Saya bukannya mati tu, insyaAllah saya tak takut kot. Tapi yang saya risau ialah saya tak dapat masuk Gaza. Yang tu yang paling kami semua takut. Untuk Muhammad, persiapan untuk dia? Setakat diapers dia dengan susu dia je lah. Macam tu sajalah. Dia memang tak ada halangan daripada pihak keluarga nak bawa. Tak ada. Semua very supportive. And mungkin Allah tu maha besarkan. Kami semua rasa tenang bila kita pergi. Tak ada rasa takut. Semua yang pergi ke sana memang dah rasa tenang dan redha. Dan kalau kita beritahu anak kecil, kalau na'udzubillah, tapi kalau lah terkorban, anak kecil akan terus masuk ke jannah. So we do not have to worry. Saya tak boleh guarantee dia masuk jannah kalau dia dah besar pun. Jadi there's nothing to lose. Yeah. Exactly. Fifi memang nak bawa anak ke nanti? InsyaAllah.
2 tahun 10 bulan. Saya rasa macam dah bersemangat ni kan nak ambil inspirasi ni. Tapi macam Minas pula tinggalkan anak suami, kita fahamlah perasaan meninggalkan anak tu bagaimana kan. Dan macam mana nak meyakinkan suami, keluarga nak pergi ke sana? Apa teknik digunakan? Tak ada. Sebenarnya sebelum berkahwin lagi memang husband saya dah tahu yang saya punya jiwa kewartawanan saya tu macam mana. Dah cakap awal-awal? Dah cakap awal-awal. Dan memang saya dah beritahu yang Bumi Gaza adalah the one and only yang saya nak pergi. Yang lain tu saya macam tak kisahlah kan. So yang anak tu pula mungkin Kak Farah nampak kot macam mana saya setiap kali nampak anak-anak Gaza, anak-anak kecil. Saya akan peluk dia lah. Memang di satu sisi perasaan tu sedih, tapi di satu sisi tu kita sebenarnya kita rindu anak kita kan. Dan at the same time kita rasa Allah betapa bersyukurnya anak aku kerana dilahirkan di Malaysia berbanding kanak-kanak di Gaza sendiri. Tapi jadi, semangat juang dia memang sangat tinggi bila kita tanya about education kan, sebab mereka susah nak dapat education. Saya memang sebab masa itulah kita I love going to school. Memang masa tu saya macam nak nangis sangat. I love going to school. And begitulah majoriti anak-anak di sana, mereka semangat juang, mereka semangat belajar mereka, dan mereka semua tu very protective of their children. Dia tak nak keluar. Saya kata boleh tak saya ambil seorang anak? Saya janji saya akan jaga sebaik mungkin. No. Tak bagi. Dia semangat perjuangan mereka begitu sangat tinggi. Kuat, satu, dia jaga sangat anak dia, dan mereka bangga kalau anak mereka mati syahid. Yes, betul. Dan mereka kata ada kadang-kadang ada luahan kata anak dia tiga-tiga mati, dia kata saya sedih. Sebab apa? Bukan sebab tiga orang tu mati, saya sedih sebab tak ada anak lagi untuk disyahidkan. Bagaimana Syafinaz melihat kita rakyat Malaysia perlu belajar semangat perjuangan daripada mereka? Bukannya suruh anak mati dan sebagainya. Tapi semangat perjuangan. Ini baru jihad yang benar. Perjuangan yang kita nak kena ambil. Itulah sebenarnya. Lepas saya balik ke Malaysia, apa yang saya rasa rakyat Malaysia yang saya kira bukan kurang bertanggungjawab. Mungkin dia tidak apa tidak nampak. Complacent, selesa sangat. Ya, terlalu selesa. Mereka kalau saya ada duit, saya mana hantar mereka pergi Gaza. Untuk tengok sendiri pengorbanan, perjuangan yang sebenar-benar yang dianggap jihad. Itu sebenarnya. Bukan perjuangan yang sekadar, apa orang kata, retorik. Sekadar macam cakap-cakap je. Tapi ini tidak. Memang mereka buktikan. Kalau kita ketuk setiap rumah kat Gaza tu, semua ada 1001 cerita. Jadi pengalaman 6 hari di sana, jadi apa yang telah berjaya Abang Pasti bawakan ke sana? Dan selepas ini, apa perjuangan seterusnya? Mungkin perjuangan saya ni bertanya Kak Farah, tapi yang telah berjaya tu saya kira memang kami sifatkan misi ke-8 ini memang berjaya dengan mudah sekali masuk ke dalam, dan segala berita pun telah kami sampaikan dan akan disampaikan lagi sebab sepanjang saya berada di sana lebih kurang 5 story telah dibuat dan disiarkan, dan apa ni, segala bantuan asas pun alhamdulillah dapat kami sampaikan. Sebagai contoh, generator 800,000 selama ni tersadai 4 tahun di Mesir atas tekanan Israel, tapi dengan apa orang cakap, semangat seorang engineer daripada Gaza meleraikan satu persatu komponen generator tu dan menyambung balik di dalam Gaza. Di situ kita dah nampak satu yang sangat bernilai, 800,000 generator yang mampu menampung lebih kurang 6 kementerian di Gaza berjaya dibawa masuk. Itu saya kira satu satu kejayaan yang amat besar lah di bumi Gaza yang ditindas habis-habisan. Farah selaku Duta Aman Palestin, apa seterusnya? Okay, akan datang atau kita nak ajak lebih ramai lagi volunteer? Yes. Sebenarnya kita juga ada kaedah-kaedah untuk semua yang menonton hari ini untuk membantu. Sebab saya pada satu ketika saya tanya macam mana aku nak tolong. I don't know how. Kita mungkin tak ada berjuta ringgit dan sebagainya. Kita ada potongan gaji serendah RM5 setiap bulan. Kalau anda nak bantu, anda boleh berjihad daripada Malaysia di dalam keadaan yang selesa. Memang kita perlu berjihad dalam keadaan terus yang berbeza. Terus buat potongan. Ya? Buat potongan tiap-tiap bulan. RM10 daripada Maybank dan sebagainya. Secara berkala. So kita dapat membantu secara berkala. Walaupun sedikit membantu. Dan seterusnya, Aman Palestin ini bukannya per projek. Dia memang sentiasa. Antara projek yang dilancarkan sebelum kita pulang ialah di Mughraqah. Ialah kawasan yang, Mughraqah ini maksudnya kawasan yang ditenggelami. Dan kawasan ditenggelami ini kerana rejim Zionis sendiri. Dia buat dam dan dia kadang-kadang dilepas sahaja air untuk menenggelami kawasan tersebut. Dan kawasan Mughraqah tu pada suatu ketika dulu adalah kawasan yang sangat-sangat subur. Dan identiti orang Palestin ialah, kalau kita tengok mana-mana pun, ialah zaitun.
the first thing the Israeli did, pertama sekali dia musnahkan kawasan-kawasan Zaitun, nak menjatuhkan moral umat Islam di Palestin. So kawasan tu memang tak boleh nak bangkit dah lagi sekarang, dan orangnya tinggal di dalam kemah-kemah sahaja. So jadi dan kambing tu pun sebenarnya kebanyakannya aman Palestin janakan sedekahkan untuk mereka dapat buat perniagaan secara kecil-kecilan. So jadi itu antara projek yang dilakukan. Baik, Finas. Dan sekali lagi terima kasih Kak Farah, dan kita akan berehat seketika. Dan sambil itu sebelum tu Amin nak suruh Muhammad ni cakap Allahuakbar, takbir saya. Okey, sekali lagi. Takbir Muhammad. Akbar. Oh, penatlah. Okey, okey. Okey, okey.